Kita akan masuk di game pertama, babak pertama. Jamal Malolo menghadapi Ferry Gumilang. Pada upaya dari Jamal kali ini mencoba untuk bisa mendapatkan poin. Tiganya menekukkan shooting langsung. Second ball yang terjata. Mencoba untuk diamankan oleh Ferry Gumilang. Tapi apa daya. Dia berhasil digagalkan. Tapi tampaknya second chance tidak ingin disia-siakan dan berubah-ubah menjadi 1-0 tampak kasar. Justru PSM Makassar, Jamal memberikan ancaman kembali dari sebelah kiri. Umpannya sangat atuh masuk dalam kotak penalti. Umpan tarik dan ini dia. Tidak perlu satu gol kedua pun akhirnya berhasil diciptakan. Berbuat gol kugelan buat PSM atas Arema FC Ferry Gumilang. Ya, tampaknya ini akan menjadi sebuah titik balika untuk PSM Makassar. Garupa, tapi ternyata Ferry Gumilang mendapatkan kesempatan melalui kaki atau di Rudiger. Rudiger berikan peluang pertama Doski, ada Pape Joshua Kimmich. Tidak ada kawan yang menyambut umpan tadi yang diberikan ke depan saja Lionel Messi. Wow! Yang indah mempertipis ketertinggalan dan menjadi 1-2 atas lawannya. Coba rakyat bola ke depan, terbuka nampaknya buat Jamal mencoba untuk mencipt bola namun nampaknya kasih tendangan bola chip dari Robert Lewandowski. Waduh, bola aman di situ tapi justru gol bunuh diri terjadi. Entah apa tujuan dan namun di sini kembali dengan sangat tidak menyiapkan bola di udara. Sebuah satu. Wow. Paling tidak tinggal satu gol lagi. Ferry Gumilang dengan sepeda balik Bandung dengan 3-2 skor kali ini. Virgil van Dijk dibantu oleh Paulo Dybala, gagal memberikan umpan pada Lionel Messi dan akhir sudah. Ini dia 3 poin tambahan kemenangan dari Jamal Malolo. Ayolah kita ke game kedua saja yuk. Apakah di sini Ferry Gumilang bisa membalaskan kekalahan yang terjadi di game pertama? Jauh ini ada Neymar Junior, lagi-lagi pada Lionel Messi dan Robert Lewandowski. Tanpa kesulitan yang berarti kali ini sebuah skemanya berjalan dengan banyak sekali berlapis-lapis dari Jamal Malolo menemukan sebuah anti tesis dari strategi yang dilakukan oleh Jamal. Podolski dipatahkan lagi oleh Jamal. Lagi tidak kenal lelah pada menyerah tampaknya serangan demi serangan dibangun oleh Ferry Gumilang. Robert Lewandowski pada Kylian Mbappe 1-2 dan tampaknya tambah satu gol lagi berubah kedudukan menjadi 2-0. Sangat mematikan umpan-umpan tadi agar tidak mengurangi poinnya pada hari ini untuk terus menjaga asanya di posisi atas klasemen. Umpan taktik tuk-tuk-tuk-tuk. Pelanggaran diambil kembali. Son Heung-min sambil mencoba untuk menyeimbangkan badannya. Son. Dan gol! Wow, ini memang kita lihat dan seringkali gol-gol di injury time terjadi. Memang benar-benar harus menjaga konsentrasi hingga menit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Ambil lagi oleh Ferry Gumilang. Mencoba melihat sisi sebelah kanan. Switch ball. Lionel Messi. Baik sekali Ferry. Coba rakit kepada Robert Lewandowski. Melihat Mbappe Lewandowski. Gol! Saat ini unggul sementara atas Jamal Malolo. Luar biasa sekali. Ini adalah skema yang lagi-lagi dilakukan oleh Ferry Gumilang. Umpan satu. Patrick Vieira, curian bola yang sangat apik. Son Heung-min langsung pada Kylian Mbappe. Lagi terlepas di sini. Ada ruang dan Kylian Mbappe. Sebuah komposur yang sangat apik ditujukan oleh Son. Mampu mengirimkan umpan. Dia masih ada. Bila dia masih memiliki taring yang begitu mencekam dan juga menekam lawan-lawannya. Gol keempat mampu melesakan. Penalti buang saja. Peluang terakhir kali ini. Umpan pendek dan berhasil direbut. Akhir sudah usai sudah pertandingan kali ini. Dan akhirnya dua tim saling mengalahkan.